Abis dari tadi aku lihat kamu ramai saja, ada apa Farah? Semalam aku belajar bersama adikku dan dia belum bisa menghafal huruf abjad. Bagaimana ya caranya agar dia cepat menghafalnya? Aku punya ide baru. Bagaimana kalau kita membuat tirai dari kelas bekas ini? Seperti waktu membuat tirai di Old Candy Craft, lalu kita hias dengan huruf abjad, biar adikmu bisa mudah belajarnya. Wah, hebat ide kamu, Namia. Ayo kita kumpulkan kelasnya dan siapkan alat dan bahannya. Yuk. Cara membuatnya yaitu kita melukis gelas yang telah kita kumpulkan. Lalu kita tunggu sampai catnya kering. Yang kedua, kita gunting gelasnya yang sudah kita lukis tadi sampai membentuk seperti gurita. Kemudian, setelah dibentuk gurita, beri huruf abjad menggunakan tinta yang timbul. Beri huruf yang ada pada kaki-kaki guritanya, mulai dari huruf A, B, sampai huruf Z. Agar terlihat seperti gurita, kita beri mata ya, kita beri mulut, dan tentakel dengan cat kayu. Wah, sekarang sudah tampak seperti gurita. Bagus ya. Selanjutnya, kita susun gurita-gurita ini membentuk tirai. Kita susun sesuai dengan urutan huruf abjad, huruf A sampai huruf Z. Ini huruf J. Ini huruf P. Oh iya, dan ini huruf O. Wah, bagus ya Farah. Tirainya pasti adik kamu bakalan suka dengan tirai ini. Pasti dia bakalan senang menghafalnya. Iya Namia, nanti dia juga bisa belajar dengan teman-temannya. Aha, aku punya nama untuk tirai ini. Apa namanya Farah? Tiramisu, tirai abjad milik semua. Wah, bagus sekali namanya Farah. Jadi kita menamakan tirai ini tiramisu, tirai abjad milik semua.